Yang saya rasakan zaman sekarang, mungkin seawal usia 20-an je kena buat medical check-up. Lah. Dan kita untuk medical check-up jantung ni, dia lebih detail. Okay. Tak cukup hanya buat ujian darah ECG sebenarnya. Terutamanya bagi macam kes yang kita bincangkan hari ini. Yeah. Dia memang tidak sebarang gejala. Tidak ada sebarang gejala. In fact, dia orang yang aktif. Betul. Cuma dia ada concern sebab ada sejarah keluarga. Jadi saya cadangkan bagi ramai pelanggan untuk datang seawal mungkin. Terutamanya kalau you orang yang ada pelbagai faktor risiko yang memang dikenal pasti boleh menyebabkan masalah jantung. Faktor contohnya makan kencing manis, darah tinggi, high kolesterol, hidup zaman sekarang sedentary life tak berjalan. Betul. Tak banyak. Menghadap social media. Now of course faktor genetik. So kalau you ada faktor risiko ni, datang awal. Jangan tunggu simptom. Sebab kadang-kadang bila dia tunggu simptom dan gejala, mungkin dah terlambat.